Assalamualaikum dan apa khabar? Hezri Samsuri dan saya berada di Shenzhen, China. Ini ialah ibu pejabat BYD. We are on the second floor. This whole floor penuh dengan bilik-bilik. Bilik apa? Bilik makan dia. Bilik makan tetamu. Dining hall. Private dining halls. Dengan cook, tukang masak dia sendiri. Dan untuk kami, makanan semua halal dia buatkan. Tapi aku bukan nak cerita pasal makanan sekarang ni. Aku nak cerita pasal satu kereta EV dia yang bakal datang ke Malaysia, yang harga dia menarik. Yang ni dia, BYD ikan lumba-lumba, BYD Dolphin. Kalau kita cerita pasal saiz dia ni, paling hampir Honda Jazz. Cuma dia lebar sedikit. So memang kereta urban yang boleh buat pelbagai benda. Macam Jazz tu lah. Ataupun nak lebih mudah lagi, macam IV. Tapi sebabkan dia ialah sebuah kereta elektrik, kabin dia memang lebih luas dan panjang. Now, bentuk dia, design dia, pada pendapat aku lah, it's very modern and also sporty, yet practical. Kau tengok boot dia ni. Dalam bang, oi. Pada pendapat aku, dalam segmen size macam ni, ini boot paling besar yang pernah aku nampak. Now, depan dia ni memang pendek, so tak ada tempat ruang barang. Sebab dalam ni dah sebenarnya kita ada nampak tu ada ABS controller situ, battery management system punya ECU pun dekat sini, dan semua fluid cecair-cecair pun ada dekat sini. Cooler untuk battery, then you have your brake fluid, and also tangki untuk washer tingkap. So, yep. Let's talk about the interior. Ha, dalam dia ni. Dalam dia ni memang unik lah. Kita dah ada BYD dekat Malaysia, which is the Atto 3. Now, bentuk dalam dia ni pun sebenarnya lebih kurang sama. Macam ada tema ikan, tema ocean, tema laut dekat sini. Sebab tu bentuk dia berlekuk-lekuk macam ni apa semua ni. Tetapi yang ini, pada pendapat aku, cantik sedikit daripada Atto 3 tu. Dan ni kita dah tempat letak barang dekat sini. The screen here memang kita boleh pusingkan. And yelah, steering dia ni pun kena dengan tema seluruhan dalam ni. Warna dia pun warna yang lembut. Tapi jangan risau, warna purple ni mungkin tak sampai kat Malaysia. Mungkin dia akan pilih warna lain. But apa yang aku nampak dekat sini, quite unique and ceria. Kau tengok tempat buka pintu tu pun macam sirip ikan U pun ada. Nampak belah belakang dia ni dengan lantai yang rata. Ni tempat duduk yang saya duduk tadi. Nampak ni betapa luasnya ni room dekat sini ni. Headroom pun cukup tinggi dan memang selesa untuk tiga dewasa yang saiz dia sederhana, ataupun untuk kanak-kanak lebih selesa lah. Now, bercerita tentang prestasi dia pula, bateri dia ialah bateri 44.9 kWh. So, jarak gerak dia boleh pergi 400 km, ataupun lebih praktikal lagi saya rasa dalam 350 ke 380 km. Lebih daripada cukup untuk pakai satu hari di kawasan bandar ataupun 2-3 hari pun, bergantung kepada jauh mana perjalanan engkau satu hari. Dalam bandar, secara puratanya, kebanyakan orang akan buat kurang daripada 100 km, which makes this car the perfect everyday car untuk keluarga engkau. Dan model spek yang ada dekat sini ni, siap ada panoramic roof lagi ni. Aku tak apa-apa suka sebab panas. So, harga pun jadi mahal. So, kalau diorang buat ni kat Malaysia, dan dia memang akan datang dekat Malaysia dengan model ni, harapnya yang ini tak adalah. BYD memang sudah kukuh di Malaysia kalau kita bercerita tentang kenderaan elektrik. BYD Atto 3 contohnya. Selepas 6 bulan saja, lebih dari 1,500 unit sudah terjual dan ada di atas jalan raya. In fact, kalau saya berjalan daripada Kuala Lumpur ke Johor Bahru, saya garanti akan nampak satu Atto 3 ataupun dua ataupun tiga ataupun empat di atas lebuh raya. Plus, that is good.
sebabnya orang dah mula confident dengan kereta elektrik. Now, BYD juga bercerita dengan saya, mereka sebenarnya sangat serius untuk pasaran di Malaysia. In fact, diorang tahu diorang tak boleh untuk jual kereta CBU terimport sahaja ke Malaysia, dan kerana itu mereka mempunyai niat, hasrat, nawaitu untuk mengkaji terus pasaran Malaysia dan untuk lihat possibility boleh tak nak pasang kereta EV di Malaysia. Dan kerana itu saya rasa BYD memilih rakan niaga diorang di Malaysia, Sime Darby, sebab Sime Darby dah ada kompleks pemasangan kenderaan yang sangat besar di Kulim, Kedah. Porsche pun pasang dekat situ. BYD Dolphin ni memang dijangka akan hadir ke Malaysia. Di Thailand harga dia bawah RM100,000 Malaysia saja. Dan yang ni memang kita bandar. So, in terms of range, dia boleh pergi atas 300 km. In terms of 0 to 100, about 12 second. Tak laju, tetapi kereta elektrik ni selalunya rasa dia laju. Alright, now, sekarang ni dalam test track dia, apa yang kita boleh buat ialah kita nak memecut lebih kurang dalam 100 meter, tak sampai 100 meter pun ikut, dan kemudian kita akan henyak brake dan kemudian kita akan lalu selilem. This is to allow me to feel the acceleration of the car. There you go. Oh, ada spin lagi tu. 50, 70, nearly 90 km/h. So, okey lah untuk jalan bandar tu. Kemudian ada jalan kecil-kecil sini sikit. Kereta ni memang softly sprung sikit lah, lembut sedikit. Ha, tapi aku suka bau tu. Dia ada. Memang lembut suspension dia tu. Memang lembut sedikit lah. Tapi okey. Dia tend to understeer, which is normal. Banyak kereta memang understeer sebab itu lebih mudah untuk kontrol berbanding dengan oversteer. So understeer bila tayar depan dia membuang lah. Okey, kita akan try sekali lagi. Untuk kita tengok dia punya emergency braking. Emergency braking dia not bad. Pedal control dia okey. Okey lah. Kereta bandar, kereta bandar. Dia bukan pasal performance. So yang ni saya akan buat lagi sekali acceleration tu. Tapi yang selelem tu saya akan pergi slow lagi sedikit lah. Memang dia, yalah, lembut sikit lah spring dia tu. Kereta ni saya rasa lebih praktikal dan lebih sesuai untuk masuk Malaysia berbanding dengan Seagull. Model dia yang kecil, yang bersegi macam tu lah tu. Because this car is bigger. Memang dalam dia ni pun lebih luas. Dan dia kecil sedikit saja daripada BYD R23. Dan interior dia, well, very subjective lah. Interior dia memang berlekuk-lekuk apa semua tu lah. I mean, sport mode ni je. Oh, nampak spin tu. Kereta-kereta sekarang dengan traction control, brake straight dia. So, sini ni aku suka sikit sebab dia tunjukkan dia understeer, nampak? Tapi dia punya kereta elektrik, tekan je dia nak pergi. Tekan je dia pergi. Lift off. Dah. Aku rasa kebanyakan orang takkan bawa macam tu lah. Tapi bila kita push to the maximum, dia tak buat hal, dia tak meragam. Dia tidak ada apa yang surprising. Tak ada apa yang mengejutkan. It is all within control walaupun kita push dia. Bermakna selamatlah untuk kebanyakan pengguna dia, untuk semua pengguna jalan raya. Okay. Alright. Oh. P. Oh, press. Wow. Aku sangat yakin BYD Dolphin ni akan menarik minat lebih banyak pembeli di Malaysia sebab, come on, look at this car. This car is cute. It's nice. It's gorgeous dengan size dia tu. Harga. Harga dia saya rasa kalau di Thailand, ya, kereta ni dah dijual di Thailand, harga dia bawah RM110,000 Malaysia. Dan korang sure ada yang cakap mahalnya, nak murah mana lagi. Kereta elektrik itulah harga dia. Dan dalam dunia EV, this is, believe it or not, an entry level vehicle. Tapi untuk BYD, walaupun dia entry level, dia tetap lengkap,
Dia tetap cantik, dia tetap moden. Sekian saja daripada saya, Aziz Samsuri, daripada Shenzhen, China. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.